Orang tua yang punya anak hafal Al-Quran itu ada jaminan surga. Amin, amin. Anak yang hafal Al-Quran ini kelak pada hari kiamat akan mempersembahkan tajul jannah, mahkota surga untuk kedua orang tuanya. Ya Allah. Dan dia diberi hak syafaat minimal 10 orang keluarganya yang kulluhum min ahlin nar. Wah. Coba saya mulai nanti dilanjutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minalladzina ma'ak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharun yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yabtaguna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tepuk tangan. Itu di juz berapa mas? 29. Surah apa? Al-Muzammil. Masya Allah. Itu ayat, satu ayat tuh yang dibaca. Mulai saya awali sampai dilanjutkan oleh beliau. Itu satu ayat. Ayo dirimu. Seprapat ayo rapal. Soalnya lambemu kakean. Ayo mas sekarang ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Lanjut. Wal yaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله
wallahu bi kulli syai'in alim. Allah. Satu kali lagi Mas. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil asari yastaghfirun wa fi amwalihim akullis sa'il wal makrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Allahu ya karim, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, isfa' lana bil Qur'an Allah, waghfir lana bil Qur'an, وأدخلنا الجنة مع القرآن. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن. إن شاء الله إن شاء الله. Halo halo halo. Nih Mas, nih Mas. Eh, assalamualaikum Mas. Salam. Alhamdulillah. Namanya siapa Mas? Andri Saputra. Andri Saputra. Saputra. Rumahnya mana Mas Andri? Pelem Watu. Pelem Watu itu kecamatan mana? Menganti. Wah, tepuk tangan untuk Pelem Watu. Ini salah satu putra terbaik Pelem Watu. Wah, ini gimana ini rasanya dapat medali wisuda bin nazar dan bil ghaib angkatan pertama tahun 2023. Panjenengan termasuk salah satunya. Ini yang di wisuda berapa orang temannya Mas? 6. Oh, 6 orang. Sampean hafal nomor berapa? Pertama. Hafal pertama, tepuk tangan untuk Mas Andri, subhanallah. Subhanallah. Mas, kalau boleh tahu prosesnya menghafal berapa tahun dengan Mas? 5. 5 tahun, Masya Allah. Sing melek puluhan tahun rapal. Ini hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Subhanallah. Mas, boleh diceritakan sebentar ya. Suka dukanya menghafal Al-Qur'an. Isin. Mboten usah isin, maksudnya apa ya, kendala-kendala dan yang paling jenengan yang paling berat menurut jenengan itu dalam hal apa? Gitu loh. Kalimatnya kembar. Kalimatnya kembar bener kan sing tak omongno, krungu kupingmu. Kalimatnya kembar, terus apa lagi Mas Andre? Terus ayatnya panjang-panjang. Ayatnya panjang-panjang. Terus apa lagi? Terus kadang ngantuk berat. Kadang ngantuk berat. Iki penyakit lawas lho iku, Mas. Terus sudah niku mawon. Oh, sudah niku mawon. Jadi ayatnya apa lengarane, kalimatnya kembar, ayatnya panjang-panjang, kadang ngantuk berat. Tahu enggak? Orang tua yang punya anak hafal Al-Qur'an itu ada jaminan surga. Amin, amin. Anak yang hafal Al-Qur'an ini kelak pada hari kiamat akan mempersembahkan tajul jannah, mahkota surga untuk kedua orang tuanya. Ya Allah. Dan dia diberi hak syafaat minimal 10 orang keluarganya yang kulluhum min ahlin nar. Wah. Coba saya kepingin boleh kan saya kepingin jenengan apa ya, kepingin jenengan melanjutkan sambung ayat dikit-dikit, boleh kan? Hah? Oke. Karena tadi yang menjadi kendala adalah ayatnya panjang-panjang. Sekarang saya mohon Mas Andre ini agar menjadi motivasi buat kita semua, terutama orang tua, agar memiliki
anak-anak yang hafal Al-Quran. Kalau beliau, Mas Andre yang punya dianugerahi keterbatasan aja bisa, apalagi anak-anak kita. Coba, Mas Andre, salah satu ayat yang panjang. Kalau memang hafal, ayat panjang itu memang termasuk salah satu kendala, kesulitan dalam membaca Al-Quran. Coba saya mulai, nanti dilanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minalladzina ma'ak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharun. Wa akharun yadribuna fil ardi yabtawuna min fadlillah. Yabtawuna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tepuk tangan. Itu di juz berapa, Mas? 29. Surah apa? Al-Muzammil. Masya Allah. Itu ayat, satu ayat tuh yang dibaca. Mulai saya awali sampai dilanjutkan oleh beliau, itu satu ayat. Ayo dirimu, seprapat ayo rapal. Soalnya lambemu kakean. Ayo Mas, sekarang ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Lanjut. Walyaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Allah. Satu kali lagi mas. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahjaun wabil asari hum yastaghfirun wafi amwalihim akul lissaili wal makrum wafil ardi ayatul lil mumkinin wafi anfusikum afala tubsirun wafis samai rizqukum wama tu'adun فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله يا كريم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اشفع لنا بالقرآن الله واغفر لنا بالقرآن وادخلنا الجنة مع القرآن بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن Insyaallah, insyaallah hebat, 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 hebat. Pengen boten jenengan kagungan putra sing kaya ngoten iki. Hah? Hah? Allah ya Karim, subhanallah, insyaallah. Selamat Ustaz Muhammad Basri. Antum luar biasa. Tersuwun. Mudah-mudahan panjenengan mampu mencetak Andri Saputra, Andri Saputra yang lain. Titip generasi muda kita, mudah-mudahan di menganti ini Jawa Timur mampu melahirkan Andri Saputra, Andri Saputra yang lain. Subhanallah. Jadi mas solawatan, mas solawatan bareng Habib Ae. Kenal kan Habib Ae yang ganteng itu? Kenal kan? Suaranya kamu, suaranya kayak suara Mas Andri, sama-sama tinggi, melengking. Ayo coba solawatan, pasti suaranya Mas Andri keren, bagus. Ayo, ayo. Ayo Mas Andri dulu, nanti Habib Ayahnya mengikuti, ayo. Alamat ana salaiku papa batani bumi anuting syariah gandihin lisan alus ngendikane kapindo mulya akan ing waktu tuwane bareng-bareng semua solawat ya Rasul salam Allah, Allah.
kaping papat nga مثل عين
At-tarfu wizat widadi badri tuja Subhanallah. Hafalan Qur'annya bagus, makharijul hurufnya fasih, tajwidnya dapat, solawatan keren, suaranya oke. Masya Allah, subhanallah, ini anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada beliau. Saya tadi sampai sambung ayat itu nadanya, ini nada suaranya Mas Andri kan tinggi banget. Saya sampai menggeh-menggeh. Ambekan saya tidak tutup, Mas. Mengetutkan sampean. Mengintili.
ambekan saya tidak tutup. Karena saya suka murotal sesudes. Oh benar, murotalnya sesudes Imam Besar Masjidil Haram. Kalau saya kan Imam Masjidil Kanor. Itu Mas, iya. Loh nyuwun barokah khufat. No ini Mas, alhamdulillah didoakan Mas ya. Didoakan. Ayo yang lain ada Pak Udin, sarung Pak Udin, sarung. Mas Andri kenal sarungnya Abah Hamzah enggak? Sarung Cap Mangga. Wah, sarung Cap Mangga we kenal. Makasih. Channel YouTube-nya kenal enggak? Cap Pencit. Wah, channel YouTube Cap Pencit. Channel YouTube-nya Anza Channel. Ini sarung Cap Mangga tak kasih satu. Alhamdulillah. Dua. Ayo dong kata-kata dong untuk sarung Cap Mangga. Ayo, sarung Cap Mangga. Sarung Cap Mangga kebanggaan kita. Oh. Mangga bersarung mangga. Ah, sarung Cap Mangga kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Bersama Anzaid Media. Ah, bersama Anza Media. Satu, dua, tiga, empat. Sawer, mas, pegang mas, saweran mas, sawer satu. Halah, sama rasa melok-melok. Dua, mas, sawer mas. Mas, tiga, pokoknya sampai saya sampean gak kamot. Sampai terkuras pokoknya. Mbayai mentok nih. Mage logur ini. Mage logur nih. Oh nek logur bahaya mau dijukuk wong iku. Bahaya. Wis gampang TF ae, gampang ya. Nah wis. Nah ini sarung Cap Mangganya dua. Hehehe, Masya Allah. Saya itu Masya Allah ternyuh banget, saya bangga banget sama beliau Mas Andre. Dekat sama tempatku nih, tak bawa terus Mas Andre. Pokoknya kalau Habib Aeh ada majelis sampean ada yang nganterkan datang ya. Diberkahi. Jadi beliau memberkahi. Loh ini barokahnya Hafidzul Quran, Hamilil Quran, Masya Allah luar biasa. Sama merasakan bagaimana beliau tadi membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu betul-betul dari hati. Betul-betul dari hati. Jadi sentuhannya beda. Ya, cangkemku sing maca ambek Mas Andre sing maca jauh. Jauh. Enakan Mas Andre sak pole. Soale aku yo gak konsentrasi. Ngelek. Ndak aku kalah. Kalah emang kalah enak sama Mas Andre. Mas Andre keren luar biasa. Jadi gaya Imam Sutisnya bagus. Kalau Imam Suat Asyuram bisa enggak? Bisa. Coba kayak kalau Imam Suat Asyuram coba. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Masya Allah, tepuk tangan Masya Allah. Pengen badan ya coba pengen tok diikhtiari salah satu putrane jenengan di pondokno ning pesantren Tahfidzil Quran. Cek gak bengak-bengak tok yo ngono-ngone kok petingkringan ngono iki. Ayo. Iku lak peranakane wong telaga bedas e.
Nung kene ana habaib nang kono petingkringan ngono ya jalan. Oh saking tempatnya enggak muat. Subhanallah, ini waktunya udah jam 10. Jadi Masya Allah, sampai ada yang di bawah panggung. Itu sampai ada yang di atas-atas, Masya Allah. Ini jamaahnya Habib Aih luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, Abah Hamzah juga. Ini maunya aku sih merendah, maunya. Internasional. Iya mas, jenengan janda internasional. Amin, 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 amin. Jenengan nanti juga. Insya Allah. Insyaallah. Ah kan? Taiwan. Mau diajak ke Taiwan? Insyaallah. Oh kan? Masyaallah, masyaallah. Insyaallah. Insyaallah nanti wis gampang, Tat. Nanti urusannya sama Habib Ayah sama Anwar Zahid. Ya, Tat ya. Tapi iki sampean gak. Sama Habib Aeh, sama Habib Aeh, insya Allah nanti sama Abah Anza, sama Habib Aeh. Saya sebenarnya sih kepingin, subhanallah, kepingin dapat barokahnya majelis ini sampai nanti selesai. Tapi karena saya harus pindah ke Sido Dadi Mantup, perjalanannya lumayan 1 jam lebih. Jadi dengan berat hati, ya Allah Mas Andri mohon maaf mas ya. Saya doakan mas ya, nah, saya didoakan, jenengan kita doakan, insya Allah Habib selalu mendoakan jenengan, Abah Hamzah juga mendoakan jenengan, tapi kita juga didoakan mas ya. Abah Hamzah berangkat haji lagi. Amin, masya Allah, amin, amin, amin. Habib juga dong. Habib bisa berangkat haji berkali-kali. Amin, masya Allah, masya Allah. Ustadznya didoakan juga dong. Ustadznya juga berangkat haji berkali-kali. Siapa? Ustadz Basori. Ah, Ustadz Basori, masya Allah, pembimbingnya jenengan, gih. Sukses Mas Basori, gih. Ustaz subhanallah, saya mohon maaf Habib, mohon maaf banget, I love you Habib. Nah ya emang saya seneng banget sama beliau, sama Habib itu kekasih saya. Apalagi ini sekarang saya ketemu dengan subhanallah Quran berjalan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan hafalan Qurannya bisa istiqomah, kemudian nanti pengembangannya bisa pemahamannya juga mas, masya Allah luar biasa lu. Mudah-mudahan berkah, berkah semuanya. Saya Anwar Zahid dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Mohon maaf Ustaz, insya Allah nanti lain kali kalau ada wisuda lagi saya diundang. Hei, saya sebenarnya malu. Malu saya harus ngisi ceramah di acara wisuda Hifdzil Quran. Harusnya yang kasih ceramah itu pengamal Al-Quran yang pantas untuk memberikan tausiah, memberikan mau'idzah di acara wisuda Hifdzil Quran, bukan cuma orang yang hafal Al-Quran tapi pengamal Al-Quran. Harusnya itu harus betul-betul minimal hamilil Quran min ahlil Quran. Kalau cuma penghafal Al-Quran banyak yang meripati melek-melek iku akeh. Kok meneng gak ya? Loh, ya harusnya bukan sekedar qari'il Quran, bukan sekedar hafizil Quran yang pantas dan layak memberikan wejangan tausiah di acara wisuda Hifdzil Quran bil ghaib. Itu harusnya pengamal Al-Quran. Lah kalau Anwar Zahid kan cuma apa? Tapi lihat timbang sampean insya Allah ya akean aku apalane. Oh, aku juga masya Allah. Cuman ya, dongak no mas, muka-muka aku yo kuat. Oke mas, muka-muka aku yo so mempertahankan apalane mas. Soalnya yo, kula niku nek njogo apalan niku mek cuma nganggo headset nih. Kupingku kiwa tengen tak jejeli. Hah? Sama juga ya. Mau tiru-tiru aja sejak kecil. Sejak kecil. Oh sejak kecil. Bahkan headset pun pakai rusak ya. Terus tilu-tilu rusak soalnya semuanya nyala terus. Masya Allah tuh kok netat headsetnya balik-balik rusak podong. Saya juga mas, jadi saya itu sebelum ada headset yang pakai bluetooth itu, headset yang pakai kabel itu, sopir saya itu sampai bingung apa
kabeh lho, diluk-diluk tuku handset, diluk-diluk tuku handset. Soalnya kadang aku tak geng rungokno terus aku turun nduk mobil mulai pedot kabele. Nah terus saya kalau mau ndres terus lha wong aku lho bendino ngecopros itu paling tidak itu 6 jam ya. 1 jam setengah kali 3 berapa? 4 setengah jam, 4 setengah 5 jam bendino ngoceh terus dolong kok mulang ngaji santri. Jadi kadang-kadang waktu ndres itu kalau saya ya Allah ya ya itu pakai tak sumpel ngene. Ngono iku kadang saya oleh pirang ayat terus Masya Allah, amin. Doakan Mas ya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Nggih Mas nggih, dongane Mas nggih. Dongane kula saged istiqomah. Ya Allah, mempertahankan menghafal itu susah, mempertahankan jauh lebih susah. Takono teng kene ustate. Menghafal itu sulit, apa maneh ujiane? Lek wis mulai juz 11. Itu tantangannya Masya Allah. Pokoknya mulai masuk juz 11, tantangannya luar biasa. Sama juga begitu, Mas. Ya. Oh, mari ngono golek mlebu jus 16. Mari ngono munggah jus 22. Wes masyaallah. Menghafal itu sulit, mempertahankan hafalan jauh lebih berat. Makanya mudah-mudahan didongakne para hafid hafidah li kitabillahil aziz diberikan kekuatan zahiran wa batinan mengemban amanah karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Cara Allah menjaga Al-Quran dari dirubah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah melalui hamba-hamba pilihannya yang diamanai hafal Al-Quran. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilul Mustarsyidin 2 ini maslahah, manfaah, barokah, istiqamah ila yaumil qiyamah. Demikian sekali lagi Anwar Zahid dengan segala keterbatasan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas ini sekalian masih ada satu Mas, tak kasih tiga Mas untuk ganti Mas ya. Nah, ini malam ini khusus untuk jenengan Mas Andre sampai sae wis overload gak muat. Matur suwun. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang sampean semuanya. I love you semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih. Panjang mudah-mudahan sehat terus. Selamat sampai ke acara yang kedua.